Ikaw balon, ang daming nawali, ang daming kabali, pinunta mo dali ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan membuat sebuah tutorial lagi yang seperti contoh di video-video awal tadi ya guys. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke proses editingnya, ayo tekan tombol subscribe, like, comment, dan share guys. Supaya aku lebih semangat lagi membuat video-video terbaru ya guys. Oke guys, jadi di sini aku cuma menggunakan aplikasi KineMaster dan aplikasi Bitsyn ya guys. Oke, jadi kita masuk aja langsung ke proses editingnya. Oke guys, jadi langkah awalnya kita tekan tanda tambah ini dulu guys. Kita tekan tanda tambah, lalu kita pilih satu banding satu ya guys. Di sini langsung kita masuk ke pengaturannya, penyuntingan. Kita tekan yang penyuntingan, lalu di sini kita ubah mode fade-nya ke isi layar, lalu durasinya kita ubah ke 1,8 ya guys. Di sini kita ubah ke 1,8. Oke, kita checklist. Di sini kita masukkan satu foto ya guys. Di sini kita masukkan satu foto. Oke, kalau sudah kita pakai pengaturan lagi. Penyuntingan. Lalu di sini kita ubah ke 0,7 ya guys. Kita checklist. Di sini kita masukkan sebanyak satu foto guys. Oke, pergi kantoran penyuntingan, lalu di sini kita ubah ke 0,5 guys. Oke guys, jadi di sini kita masukkan sebanyak 5 foto ya guys. Oke guys, kalau sudah di sini kita lebarkan dulu. Di sini foto yang awalnya kita kasih klik grafis yang liburan musim panas guys. Ini kita kasih yang 02. Oke, foto yang kedua ini kita kasih klik grafis juga. Yang di sini kita kasih yang dari aplikasi Bitsyn guys, yang box away guys. Di sini kita pilih yang 03 ya guys, yang box away-nya yang 03. Di sini kita kasih sebanyak 5 foto itu guys. 6 foto guys, semuanya 6 foto. Sorry ya guys, 6 foto. Kita kasih sama ya guys, yang box away. Oke, kalau sudah di sini kita pergi pengaturan lagi penyuntingan, lalu di sini kita ubahkan 0,4 guys. Kita checklist. Di sini kita masukkan foto sebanyak 26 foto ya guys. 26 foto. Oke okay guys, kalau sudah 26 foto, di sini kita pergi ke foto paling awal lagi guys. Oke okay guys, di sini fotonya yang satu, yang ini guys, yang nomor satu ini tadi. Di sini kita kasih klik grafis yang perjalanan kenangan guys. Kita kasih yang 03, dan foto keduanya kita kasih juga perjalanan kenangan yang 05 guys. Di sini kita kasih sampai 10 foto ya guys. Oke guys, sampai 10 foto yang punya perjalanan kenangan yang 03 dan 05 guys. Di sini kalian silang-silang aja guys. Oke okay guys, kalau sudah di sini foto yang selanjutnya ini kita kasih yang animasi masuk guys. Di sini kita masih kasih animasi masuk yang 07 nih guys, yang foto pertamanya.
Lalu foto yang keduanya ini kita kasih animasi masuk yang ini guys, yang 09 guys, 09. Lalu foto yang ketiganya ini kita kasih animasi masuk yang ini guys, yang 02. Dan foto yang keempatnya ini kita kasih animasi masuk yang 04 guys. Oke guys, di sini kita kasih foto yang animasi masuk, klik grafis yang animasi masuk yang 07. Dan foto yang ke-6-nya ini kita kasih yang animasi masuk 09. Dan foto ke-7 ini kita kasih animasi masuk yang 02. Dan yang foto ke-8 ini kita kasih animasi masuk yang 04 guys. Di sini cuma 8 foto ya guys yang pakai animasi masuk. Dan foto yang selanjutnya ini kita kasih animasi masuk yang ini guys, yang sweet lies. Di sini kita kasih yang 02. Dan yang foto yang kedua ini kita kasih yang sweet lies juga. Di sini kita kasih yang 013 guys. Oke guys, jadi di sini kita kasih sampai 8 foto guys. 7 foto guys, 7. Sorry guys, sampai 7 foto. Oke, di sini kita kasih yang sampai 7 foto guys. Oke, kalau sudah 7 foto, yang dalam fotonya ini kita kasih yang ini guys. Sudah foto yang dua ini kita nggak usah kita kasih ya guys, nggak usah kita kasih. Tapi di sini kita tambahkan pengaturan lagi pementingan. Lalu di sini kita ubah durasinya ke 0,5 ya guys. Di sini kita masukkan satu foto. Oke guys, kalau sudah di sini kita foto ini guys yang awal ini. Di sini kita kasih transisi yang geser flashing guys, kita pilih yang 03 ya guys. Lalu durasi ini kita ubah ke 0 ya guys, ke 1. Lalu kita foto kedua ini kita kasih juga transisi yang geser flash yang 03. Sini kita mentok nih guys ke kanan. Oke, di sini kita pergi ke apa, di sini kita tambahkan satu foto ya guys. Di sini kita tambahkan satu foto. Oke guys, dan foto kita checklist. Dan foto ini kita kasih klik grafis juga ya guys. Di sini kita kasih yang ini guys, yang laser flash yang 03 ya guys. Oke, kalau sudah kita checklist. Lalu di sini fotonya yang ini guys, yang ini kita panjangin nih guys sampai 32 detik guys, sampai 32 detik. Oke, kalau sudah kita panjangin. Di sini kita kasih klik grafis yang ini guys, yang sweet lies itu. Sweet lies yang 04 guys. Oke, kita kasih lagi 04. Oke guys, di sini kita cek dulu ya guys, udah sampai akhir atau belum. Nah ya guys, di sini kita cek dulu. Kalau sudah di sini, kalian nanti tinggal kita labelkan dulu. Nanti kalian masukkan aja yang seperti nomor-nomor yang di atas ini guys, yang ada di atas nih untuk membuat tidak jeduk ya guys. Di sini kalian bagi lagi dua aja, kalian bagi dua. Nah seperti ini guys, kalian contohnya kita bagi dua aja guys. Oke guys, kalau sudah kalian bagi-bagi, di sini kita pergi ke awal ya guys. Di sini kita pergi ke awalnya.
Lalu yang ini guys, yang gambar tanda-tanda ini guys, di sini kita tambahkan lapisan, yang tambahkan lapisan putih ini guys, background putih. Lalu di sini kita potong dulu guys, kita pangkas bagi dua dulu guys, lalu kita buang ya guys. Oke, kalau sudah di sini kita paskan di tengah ini guys, di tengah ini, lalu kita besarkan. Lalu di sini opacitasnya yang ini guys, yang opacitas alpha opacitasnya kita ubah ke 50 ya guys. Oke, kita checklist. Di sini tinggal kalian duplikat ya guys. Di sini kalian duplikat. Lalu kalian geser ke foto yang ini guys, yang transisi ini guys. Banyak guys. Oke. Di sini kalian duplikat aja. Lalu kalian kasih ke semua bagian-bagian yang itu guys, yang di bawah, yang di tengah-tengah tanda tambah ya guys. Oke, di sini kalian atur aja. Oke guys, kalau sudah di sini kita cuma tinggal namakan ini guys, yang mentahnya guys. Nanti kalian bisa dapatnya mentahnya di link deskripsi guys. Di sini aku pakai mentahan yang kembang api ini guys. Oke, di sini kita tekan dulu, lalu kita pilih menyampur. Dan sini kita pilih layar guys, pilih layar. Lalu di sini kita besarkan dulu, kita matikan dulu musik guys, kalau ada musik matikan, lalu kita besarkan. Oke, kalau sudah besar di sini kita coba tes. Oke, kalau sudah dikasih ini guys, jadi kita pergi ke tempat yang awal tadi, lalu kita masukkan kata-katanya guys. Di sini kita cuma menambahkan kata-kata aja lagi guys. Oke guys, jadi di sini aku harap kalian sudah paham ya guys, untuk menambahkan kata-katanya dan menyaksikan kata-katanya. Di sini kalian bisa menggunakan katanya ini dari KineMaster ataupun Pixelab ya guys. Aku menggunakannya dari aplikasi Pixelab ya guys. Oke guys, sampai di sini saja videonya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan guys. Oke guys, jadi sebelum gua izin pamit dulu, ayo ya guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, supaya aku lebih semangat lagi membuat video terbaru ya guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys.